Yo, so hello gengs, balik lagi dengan aku Erwin. Dan di video kali ini, seperti biasa aku bakalan ngerekomendasiin handphone lagi. Dan handphone yang akan aku rekomendasiin sekarang yaitu tentang handphone mid-range terbaik plus termurah sekaligus terbaru juga di tahun 2024 ini. So, jadi langsung saja, ini dia 6 handphone mid-range terbaik, termurah, dan terbaru di tahun 2024. Vivo V30e hadir dengan layar AMOLED 6,78 inch, resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, serta kecerahan maksimum 1300 nits. Layarnya didesain memiliki lubang alias punch hole untuk menampung kamera depan ponsel yang punya resolusi 32MP f2.0. Punggung Vivo V30e dihias dengan modul kamera berbentuk bulat. Modul itu menampung dua kamera belakang ponsel, terdiri dari kamera utama 50MP f1.79 dan kamera wide 8MP f2.2. Selain kamera, terdapat lampu LED flash yang disebut Vivo Aura Light. Pada aspek hardware, Vivo P30e ditenagai sistem on-chip Snapdragon 6 Gen 1 dari Qualcomm. Chipset dengan fabrikasi 4 nanometer ini memiliki CPU dengan clock speed sampai 2,2 GHz dan GPU Adreno 710. Vivo P30e juga dibekali baterai berkapasitas 5500 mAh. Pengisian dayanya didukung fast charging 44 watt. Infinix Zero 30 5G dilengkapi kamera utama beresolusi 108MP dan kamera depan 50MP yang termuat di dalam ponsel. Infinix Zero 30 5G tampil dengan layar curved yang menggunakan panel AMOLED 6,78 inci 2400x1080px, refresh rate 1440Hz. Layar ponsel ini memiliki tingkat kecerahan maksimal 950 nits. Dan dilapis kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5. Untuk spesifikasinya, Infinix Zero 30 5G ditenagai chipset MediaTek Dimensity 8020 dengan RAM 8 atau 12GB serta media penyimpanan 256GB. Memori utama bisa diperluas menggunakan fitur Extended RAM. Baterai yang dimiliki berkapasitas 5000 mAh dan mendukung pengisian daya cepat atau fast charging 66 watt. Redmi Note 13 Pro Plus 5G mengusung layar AMOLED 6,67 inci yang melengkung di bagian samping. Layar tersebut didukung dengan resolusi 1,5K, refresh rate 120Hz, kerapatan piksel 446 ppi, dan kecerahan maksimum hingga 1800 nits. Layar ponsel ini juga dilindungi kaca pelindung Gorilla Glass Victus. Di bagian layar ponsel ini, terdapat pula punch hole yang memuat kamera selfie beresolusi 16MP f2.4. Sementara itu, di bagian punggung Redmi Note 13 Pro Plus mengusung 3 pengaturan kamera belakang. Adapun 3 pengaturan kamera belakang ponsel ini terdiri dari kamera utama 200MP f1.65 yang telah didukung stabilisasi OIS, kamera ultrawide 8MP f2.2 dan kamera makro 2MP f2.4. Di sektor dapur pacu, spesifikasi Redmi Note 13 Pro Plus 5G dibekali dengan chipset MediaTek Dimensity 7200 Ultra dengan teknologi fabrikasi 4 nanometer.
Sementara di sektor daya, Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus 5G dibekali baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian daya cepat 120 watt. These doubts like the playing cards close to my chest. Infinix Note 40 Pro dibekali dengan layar AMOLED 6,78 inch, resolusi Full HD+, kecerahan maksimum 1300 nits, dan refresh rate 120Hz. Layarnya memiliki lubang alias punch hole untuk menempatkan kamera depan masing-masing ponsel. Layar smartphone ini memiliki tepi melengkung dan dilapisi kaca pelindung layar Gorilla Glass. Pada aspek hardware, Infinix Note 40 Pro ditenagai sistem on-chip Helio G99 Ultimate dari MediaTek. Secara teknis, kamera Infinix Note 40 Pro terdiri dari kamera utama 108MP f1.75 disertai fitur stabilisasi gambar OIS, kamera 2MP f2.4, dan kamera 2MP f2.4 juga. Untuk kamera depannya, Infinix menyematkan kamera beresolusi 32MP f2.2. Pada aspek daya, smartphone ini dibekali baterai 5000 mAh. Pengisian ulangnya didukung fast charging 70 watt. Poco X6 Pro ditenagai oleh chipset yang lebih mumpuni ketimbang saudaranya, yakni Dimensity 8300 Ultra dari MediaTek. Soal fotografinya, Poco X6 Pro dibekali 3 kamera belakang dan 1 lampu kilat LED. Konfigurasi kameranya meliputi kamera utama 64MP f1.8 OIS, kamera ultrawide 8MP f2.2, dan kamera makro 2MP f2.4. Untuk kamera depannya, Poco X6 Pro memiliki kamera beresolusi 16MP dan ditempatkan dalam punch hole di tengah atas layar. Menyoal layarnya, HP seri X terbaru Poco ini datang dengan panel AMOLED berbentang 6,67 inci. Resolusi layarnya adalah 2712x1220px dengan perbandingan rasio 20:9. Refresh rate mencapai 120Hz, layar juga sudah dilapisi kaca pelindung Gorilla Glass 5. Poco X6 Pro disokong baterai berdaya 5100 mAh dan mendukung pengisian daya cepat atau fast charging berdaya 67 watt. Samsung Galaxy A55 5G hadir dengan layar Super AMOLED 6,6 inci yang memiliki resolusi Full HD+, refresh rate 120Hz, dan tingkat kecerahan atau brightness hingga 1000 nits. Masih di bagian depan, pada bagian tengah atas layar ponsel ini, terdapat modul punch hole yang memuat kamera selfie beresolusi 32MP. Berbicara soal kamera, Samsung A55 5G juga turut dibekali dengan 3 kamera belakang, yang terdiri dari kamera utama 50MP, kamera ultrawide 12MP, dan kamera makro 5MP. Untuk aspek performa, Galaxy A55 5G ditenagai chipset Exynos 1480 yang memiliki prosesor CPU 8 inti octa-core dengan kecepatan clock maksimal 2,75 GHz. Pada sektor daya, Samsung Galaxy A55 5G ditopang dengan baterai jumbo 5000 mAh yang mendukung pengisian cepat 25 watt.
Nah, itulah dia 6 handphone mid-range terbaik plus termurah sekaligus terbaru juga di tahun 2024 ini. Gimana, tertarik untuk membelinya? So, buat teman-teman yang tertarik langsung aja dicek di kolom deskripsi. Di sana saya bakal sertakan link pembelian untuk setiap produk yang ada di dalam video ini tentunya ya. Terima kasih, gue Erwin dan bye.